Ada Ustazah TV menyatakan wajib salat apabila masuk waktu wanita yang sakit tidak bersalin. Kalau dia sakit nak bersalin dan dia belum lagi bersalin, dia rasa sakit dan dia sedar, dia solat dalam keadaan kemampuannya. Mungkin dia duduk ataupun dia baring, dia solat dengan keadaan kemampuannya. Dia punya solat macam mana orang lain yang sakit dia. Dan dia kadang-kadang dia tunggu sampai banyak hari, dia tunggu banyak lama, sampai dua, kadang sehari dua hari tak bersalin lagi, dan dia sangat sakit, setiap kali nak solat tu sangat susah, dia boleh menjamakkan solatnya.